sebentar? Boleh, boleh. Oke. Gimana, gimana? Maksud saya, kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Enggak di share ya. Cukup sama saya. Oke ya. Ini privacy guys yang dipegang iya. KTP saya satu-satunya ya. Dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejo Winangun bukan Rejo. Oh, Rejo Winangun. Itu wilayah kabupaten. Siap, siap. Terus foto sama saya. Nanti saya menjaga apa? Menjaga kerahasiaan. Privacy. Oke. Iya. Yuk. Udah. Ini Mas Udin ini udah Sianto itu nanti akan ada laporannya. Untuk waktunya akan saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Gitu. Hari Setianto itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama namanya Hari Setianto, alamat Tangerang. Itu Marcel. Pemilik akun Marcel yang rambut lebih merah itu. Kemudian jagongan sama saya di Polres Blitar malam itu hari Rabu tanggal 20 Juli dia menyatakan bahwa dia tidak tinggal di sebagaimana di alamat KTP tetapi tinggal bersama istrinya di Bandung karena dia menikah setahun yang lalu. Ceritanya gitu ini. Dia mengaku sendiri pada saat jagongan dengan saya. Intinya nanti bagaimanapun semua warga negara tanpa kecuali harus taat hukum, harus tertib hukum, hukum untuk kedamaian semuanya. Maka siapapun yang melanggar hukum ini harus harus mempertanggungjawabkan secara hukum, baik pidana, bahkan mungkin ada perdatanya. Nanti akan kita lakukan kalau memang ada perdatanya. Begitu ya, kawan-kawan.